Hadisnya daripada Sayyidina Nawas ibni Sam'an. Pada suatu ketika Nabi kita menyebut tentang Al-Masih Dajjal. Kita ada dua Masih. Perbedaan antara Masih Nabiullah Isa alaihissalam dengan Al-Masih Dajjal, yang itu adalah merupakan salah satu daripada empat perkara yang dengan kita minta perlindungan dengan Allah daripada fitnatil Masih Dajjal. Jadi dikatakan Masih yang pertama beda dengan Masih yang kedua. Masih yang pertama telah dengan Nabiullah Isa alaihissalam Al-Masih. Nabiullah Isa alaihissalam Al-Masih, artinya mempunyai telapak kaki yang rata. Itu dengan kita, kalau pada waktu kita berpijak tidak rata antara telapak kaki dengan tumit, ada lengkungan di tengah. Nah, kita begini, di telapak kaki ini jari kaki di sini adalah tumit, sini adanya agak terangkat. Pada waktu kita berpijak Al-Masih, kalau pada waktu kita berpijak kan terpijak semuanya. Itu makna daripada Al-Masih, memang Al-Mamsuh, yang tersapu. Pada masa berpijak, keseluruhan bagian kedua telapak kaki akan terpijak di atas tanah. Mimpi datil Masih Dajjal, kalau dengan Masih Dajjal itu maknanya daripada masaha, maknanya menyapu, maknanya akan memijak segenap pelosok dunia. Tidak ada satu bagian di sini pun diantara daripada tempat yang bakal akan dipijak oleh Al-Masih Dajjal. Jadi yang menguasai seluruh dunia itu fitnatil Masih Dajjal.